Ini landmark, landmark Bolivia Town ya. Kalau tidak injak di bukit sini, berarti kamu belum sampai ke Bolivia. Bagaimana kasihkan dan keseruannya? Mari, ikuti terus saya. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Selamat pagi pemirsa YouTube. Sekarang kita sedang berada di ketinggian 1000 km dari permukaan laut. Ini akan naik menuju ke sebuah patung yang sangat fenomenal, sangat terkenal. Patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam. Ya, kita butuh sebuah pendakian yang luar biasa untuk naik ke atas. Ini saya sedang mendaki. Ini kita lihat di belakang sana sebuah patung elok dan cantik berdiri kokoh dan megah di atas bukit Bolivia. Flores tidak hanya mempunyai alam yang indah. Di sana kita juga bisa pergi wisata religi ke sebuah patung Bunda Maria yang berada di perbukitan hijau. Kecantikan Flores menambah keragaman pesona keindahan Indonesia. Salah satunya berada di Kota Bejawa. Terdapat patung Bunda Maria di atas bukit berketinggian 1400 km dari bawah permukaan laut. Akses ke lokasi sangat mudah sekali. Bisa ditempuh dengan jasa ojek atau sewa mobil. 30 menit pun bisa sampai ke atas bukit ini. Setiap peziarah ataupun pengunjung yang mendatangi tempat ini, kalian akan disajikan sebuah pemandangan yang begitu indah. Hamparan kebun kopi Arabica serta perbukitan pegunungan beserta lembahnya siap mencuci mata Anda. Bila cuacanya bagus, pantai dan teluk Aimere pun terlihat. Dari atas ketinggian sini, jauh bisa lihat kampungnya Sambeso dan Josewae Aimere Citi. Terdapatlah. Ada sebuah paradas, ada surga untuk menggapai surga itu mudah. Sudah nampak di atas gunung.
sedikit lagi kita akan sampai. Bukit Volovio adalah salah satu objek wisata rohani umat Katolik di Flores. Taman wisata rohani Bukit Volovio terletak di puncak Gunung Atagae, Volovio, Bajawa. Tidak hanya suguhan pemandangan yang indah, patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam itu sendiri sudah merupakan sebuah pesona yang menakjubkan karena memiliki ketinggian lebih dari 15 meter. Berdasarkan informasi warga setempat, bukit ini dahulu sangat ditakuti oleh masyarakat karena bukit tersebut menjadi tempat eksekusi bagi para budak atau orang-orang yang melanggar adat. Tetapi saat ini, bukit yang dinilai angker itu menjadi tempat wisata rohani yang menyenangkan. Luar biasa, amazing. This amazing. Kalau datang ke arah Bejawa, ke arah Ngadat Mekio, jangan lupa singgah ke Volovio. Di Volovio kamu akan menemukan sebuah surga, sebuah paradas. Di Volovio bukan hanya patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam, tapi di sini juga berdiri sebuah salib megah kokoh, di bawahnya duduk seorang Bunda Maria yang sedang memeluk bayi Yesus. Ya, itu dia pemirsa, salib sudah berdiri kokoh di belakang saya. Kita akan menggapainya, kita akan meraihnya. Yuk, kita akan menyaksikan keagungannya. Volovio itu kece. Bukan hanya patung Maria Ratu Semesta Alam saja yang berdiri di bukit situ. Ada pula sebuah salib yang sangat megah dan agung berdiri bersanding dengan patung Maria Ratu Semesta Alam. Ini bakalan menjadi tempat ziarah yang sangat menyenangkan pemirsa. Selain sejuk dan adem, tempat ini pula sangat mendukung serta menyokong kita untuk berdoa dan berziarah. Untuk itu pemirsa, kalau berkunjung ke Pulau Bunga, jangan sungkan-sungkan untuk menginjakan kaki Anda di atas Bukit Volovio. This is paradise. Yeah.
Hari ini saya cukup puas, pemirsa YouTube. Kita berziarah ke patung yang sangat luar biasa, tempat yang sangat luar biasa bagi saya, membawa saya kepada sebuah suasana. Bagi teman-teman, kalau berkunjung ke arah Jawa, jangan lupa singgah ke Pulau Wio. Di daerah ini, tepat di atas sebuah bukit, ada sebuah paradise, ada surga. Demikian pemirsa YouTube tayangan saya kali ini. Jangan lupa untuk mengsharekan video ini sebanyak-banyaknya ke kerabat-kerabat Anda ya.